What's up, gamers? Hari ini gue akan mengajak kalian untuk bermain Minecraft lagi, guys. Tapi hari ini gue akan membuat sawah. Ya, gue akan melanjutkan membuat sawah, tetapi sawah yang melayang. Jadi gue akan memperluas sawah gue, guys, yang ada di sini. Kan kemarin cuma berapa blok aja ya? Ini cuma 1, 2, 3, 4 ya. Gue akan lebarin ke sini, guys. Gue sudah menyicil untuk membuat berapa blok nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu totalnya 8 tambah 4, 12, guys. Nah, gue akan membuat melayang, guys. Jadi ini modelnya melayang gini sih sawahnya. Bisa nggak, guys? Kira-kira kita coba aja ya. Gue masa belum tahu apakah bisa. Tapi kita akan coba sembari gue selesaikan ya, guys. Salah gue. Bentar, wah. Ini agak susah, guys, yang di ujung sana. Bentar. Ini gue harus ambil tanah lagi nih, guys. Ini gue kasih gue kasih tanah lagi di bawahnya karena mau gue kasih air. Karena rencana mau gue kasih air, jadi harus gue tebelin lagi bawahnya, guys. Salah gue. Maaf, ini kalau udah tua ya. Orang tua kalau main Minecraft gini, guys. Salah gue. Oke ya, guys, ini sudah dua tingkat. Gue akan ambil ember dulu. Ini gue kasih air. Kemudian yang ini juga gue perlu kasih air ya, guys. Untung gue deket sungai. Kalau rumah gue nggak deket sungai mah gue susah cari airnya. Jadi kalau kita mau buat sawah sih, gue mulai ngerti nih, guys, ya. Kalau kita buat sawah nih bisa mungkin deket sungai ya, guys, biar mudah ambil airnya. Harus kena air semua, guys. Kalau nggak kena air semua bisa layu nanti tumbuhannya. Oke, mulai banyak nih, guys, airnya, guys. Ini yang paling merepotkan yang ini, guys. Yang paling merepotkan tuh ngisi airnya ini ya. Coba ini, soalnya ya, namanya aja sawah melayang, guys. Bukan barbel melayang ya, itu kan almarhum Mas Agung Hercules itu. Oke, ini sudah semua, guys, lihat ya, sudah semua terisi, karena kita akan membajak tanahnya. Kita akan membajak tanahnya supaya subur, guys. Ini lebih mudah daripada ngisi air nih. Oke, kita akan buat jadi rumput malah. Kalau nggak ditanam, ini jadi rumput. Oke, kita akan tanam padi di sini ya. Uangnya kita tanam, coy. Kita tanam padi biar jadi beras subur. Kelihatannya kurang sih ini padinya. Nah, ini dia. Ini kayak Harvest Moon gitu ya, guys. Kalau kalian pernah main Harvest Moon. Ini bisa dipanen dulu. Oh, sampai. Oh, udah bisa dipanen, guys. Yang ini, guys. Salah gue. Gak bisa dipanen, guys. Bentar. Kalau dipanen jadi benih soalnya. Ya. Wah, kurang beberapa, guys. Wah, kurang sedikit, guys. Padinya kurang sedikit. Ya, kurang ini doang. Oke ya, kurang lebih seperti ini, guys. Sawah melayang yang berada di atas daratan ya, maksudnya dia nggak nempel gitu, guys. Aneh-aneh aja sih ini, zombinya masih aja nongkrong. Lu mancing ya, mau gue kasih pancing kan, apa gimana nih zombinya, guys? Ya ampun. Oke, guys, kurang lebih seperti ini ya, sawah melayang yang ada di udara. Sawahnya melayang, nggak nempel di tanah, guys. Ya, gue nggak tahu nih bisa tumbuh nggak ya, guys? Ya, ini gue injak-injak aja biar cepet tumbuhnya gitu kan, guys.
Oke ya, kurang lebih seperti ini dari Kuyoyo untuk kalian ya. Semoga bisa jadi inspirasi juga. Sawah melayang ya guys ya, agak unik juga sih ini. Oke, nanti kita tunggu apakah bisa menjadi padi yang subur atau enggak. Kita lihat di next video guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, stay tune terus di Markas Kuyoyo. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan pastikan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan untuk timnya dan videonya. Oke guys, salam Markas Kuyoyo ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan bro peace dari Kuyoyo untuk bye-bye.